Nah, halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini kita main MOBA offline ya, MOBA online yang bisa lihat sendiri itu tanpa koneksi internet sama sekali, guys. Tanpa koneksi internet, terus di sini ada draft pick, ada brawl yang belum kebuka ya, tapi di next update bakalan kebuka, guys. Terus di sini juga ada mode pelatihan AI, terus di sini ada mode mudah normal. Nah, di next update tuh bakalan ada mode sulit ya, karena udah ada reviewnya di channel sebelah. Oke, di sini kita coba pakai skin ini. Di sini skinnya sudah kebuka, bisa lihat sendiri. Di sini ada skin legend, guys. Mantep. Terus di sini ada starlight, guys, ya kan? Tuh. Nah, terus kalau misalnya pengen pakai Layla juga bakalan ada itunya, starlightnya, guys. Di sini saya coba pakai Lancelot atau Lancelot mana Lancelot, cok, anjing. Nah, ini kita coba Lancelot. Di sini pakai skin yang ini. Ya, Lancelotnya belum kebuka skinnya. Skinnya banyak yang enggak kebuka. Oke, di sini saya Valenya pakai Retribution. Bos. Terus ini emblemnya itu nggak ada ya, guys ya. Jadi kalian tuh wajib farming kalau mau main mode ini, mode offline-nya, guys. Yang jelas lawannya jelas komputer ya. Mode lawan komputer di sini langsung aja flame retribusi. Kenapa pakai flame retribusi? Karena kita nggak pakai emblem. Kalau pakai emblem, pakai yang lainnya oke lah, tapi kalau misalnya nggak pakai emblem kayak gini, flame retribution. Kenapa pakai flame retribution? Karena nyolong attack musuh 100 jadi attack kita ya. Ini jadi lancet tuh jangan ngemaruk ya, misalnya sekali shred gitu aja cukup, jangan dua kali. Biar apa? Cooldown, guys, tuh biar terus-terusan bisa, guys. Kita hajar. Loh, ambil. Nice. Santai aja. Di sini kita pakai strap. Nah, untuk apa namanya? Kita tarik sedikit lagi. Biar kita ngeteknya tuh kena semua, guys. Tuh, kalau jangan asal juga ya. Kalian double, tapi kalau nggak kena semua juga percuma, guys. Basic attack-nya tuh harus kena semua ya, guys ya. Kadang tuh masih salah, banyak yang double tapi basic attack-nya tuh nggak kena semua. Jadi percuma banget kalian double buat apa gitu. Cuma biar deket doang ya. Tapi itu harus kena ya. Jadi harus posisinya pas. Biar apa? Biar kena cleave-nya. Cleave-nya kena. Cleave itu pantulan serangan ya. Saya bukan pro player sih, guys. Biar cleave-nya kena gitu loh. Tapi masih oke lah, misalnya kalian tuh mati lampu. Ini saya review game ini tuh karena mati lampu, guys. Kalau di sini saya pakai attack speed aja coba ya. Jangan ditiru, guys, karena ini coba-coba doang ya. Namanya juga offline, guys. Jadi oke lah buat tiru-tiru, buat apa itu biasanya mah saya nggak pakai attack speed, guys. Tuh wih, kencang banget, cok, kencang banget. Sabar, kita pakai skill 2. Nice. Balik lagi, guys. Nah, tuh salah, guys. Tuh kan? Oke, congore dia. Pokoknya kita ambil yang attack ini dulu, guys, karena kita lawannya adalah kebanyakan tuh orang pakai ini ya, guys ya. Pakai apa namanya? Ambil, tolong. Tuh, ini pokoknya sakit lah. Pakai ini oke lah ya.
Tapi nggak tahu kenapa nih Lance, kalau build critical itu nggak cocok sih. Saya udah coba sih. Jadi skillnya tuh kayak nggak kerasa gitu, nggak tahu ya, karena emang Lancelot ini fokusnya ke skill ya. Atau mungkin karena tadi cobanya saya tuh di ini guys, apa namanya? Di sini. Lumayan lah ya, sumpah. Sangat-sangat lumayan guys kalau main apa namanya? Mode offline gini guys. Ini coba pak. Eh, skillnya nggak bisa kepake cok. Tuh dia takut guys. Kita kejar ya. Kita kejar. Balik aja kita build ini. Biasanya tuh kalau lance-lance sekarang tuh pakainya ini guys, pakai apa namanya? War X ya. Saya tuh sekarang enggak suka War X jujur aja. Setelah War X itu enggak ada teks movement speed-nya nih, bisa lihat sendiri. Kalau misalnya gini guys, kita ngetek ini satu. Tuh, yang merah itu buff merahnya enggak kena damage kan? Nah, jadi nggak bisa sembarangan ya, itu tadi buat contoh doang. Tuh, jadi percuma banget kalian tuh ngejungle dulu tapi kalau damage-nya tuh nggak kena cliff. Cliff-nya nggak kena, guys. Kalau cliff-nya nggak kena, percuma banget. Harus pas. Nih kan, ngetek satu kena dua kan, kalau deket, kalau pas buat kan. Tapi kalau yang di buff merah itu emang agak sulit. Jadi kalian harus benar-benar ngepasin. Biar apa? Biar biar ini. Biar enggak sia-sia. Ini pakai ini oke enggak sih ya? Sebenarnya udah jarang banget lance pakai ini ya. Sekarang tuh jarang banget lance pakai Endless Battle, sumpah, jarang banget. Kejar-kejar guys, kejar guys. Sudah jarang banget. Kita 10 menit. Kalau udah kayak gini kayaknya enak banget pakai ini ya. Soalnya penetrasinya deras banget sih guys. Sabar. Saya bisa maju, bisa ngebunuh dia, tapi bisa mati guys. Konyol ngelawan bot. Kalau udah late game kayak gini mah udah bebas ya. Request backup.
Udah yuk kan yuk. Males. Lawan bot. Yang penting kita 10 menit buat konten guys. Keren lah. Oke, jadi seperti ini Mobile Legends offline benar-benar worth it lah, apalagi yang enggak punya kuota atau sedang mati lampu seperti saya. Ya kan? Ya iseng-iseng oke lah, mantep lah.